بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم ونحن الانتفاع لفاز الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا. إن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين وجعلنا من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين معه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. Kita kemarin sudah belajar di tafsir Jalalain sampai surah sampai ayat 17 kemarin, belum selesai, belum masuk 18. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran. Itu Allah Ta'ala kasih contoh untuk orang munafik. Bagaimana tidak ada manfaat dari risalah atau dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas itu kemarin. Ada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman di sini ayat 18. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun mereka tuli, tapi mereka syekh tidak tuli. Di zaman Nabi semuanya bisa bicara. As-sum dalam bahasa Arab Al-Baqarah. Apa bilang suara apa? Gak sih, tadi kan pelan sekali nggak kedengaran. Sekarang udah bagus. Oke. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka di zaman Nabi punya telinga, punya lidah, punya mata, bisa lihat. Summun di dalam bahasa Arab itu yang tidak bisa dengar. Summun, asam, fulanun asam. Hikmah dari Allah Ta'ala, biasa yang asam, yang tuli itu tidak bisa bicara. Kalau dia lahir tidak bisa dengar, berarti tidak bisa bicara. Kalau dia kurang, masih bisa bicara. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Summun. Berarti orang munafik sifatnya itu seperti orang tuli. Summu terhadap kebenaran, berarti mereka dengar, tapi kalau masalah agama, masalah berita untuk syariah atau ilmu agama Islam, mereka tidak dengar. Ini berarti sifat, na'udzubillah, ini sifat yang jelek. Jangan kita sampai jadi tuli. Ada yang mau jelasin sama kita tentang sesuatu, masalah ilmiah, masalah fikih, masalah syariah. Jangan sampai kamu jadi tuli. Ini sifat orang munafik. Dengar dulu. Ini maksudnya apa? Dalilnya apa? Siapa yang bilang seperti itu? Itu sifat orang mukmin. Tapi orang munafik sampai dia tidak mau dengar. Bukmun itu bisu. Bisu ya. Juga sama. Summun, mereka tidak dengar yang benar, tidak dengar yang hak dari Nabi, tidak dengar mau'idah, tidak dengar nasihat, tidak dengar apa namanya ini peringatan dari orang lain. Na'udzubillah, itu sifat orang munafik. Bisu, bukmun, juga bukmun mereka tidak bicara terhadap apa kebaikan hingga tidak mampu mengucapkan atau tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara apa? Tentang apa? Ya, tentang masalah agama juga. Tapi bicara biasa untuk harian, ya, mereka hidup di zaman Nabi, punya anak, bisa pergi ke sana, ke sini. Tidak ada masalah. Kemudian, fa'umyun. Summun, sifatnya. Bukmun, umyun. Buta. Tuli, bisu, sama buta. Fahum la yarji'un. Ini ringkasnya. Tadi kasih sifat, tapi aslinya mereka walau ini kenapa mereka seperti itu? Karena Allah Ta'ala sudah dikunci sama hati mereka. Kita baca di sifat orang munafik kafir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini juga sifat orang munafik. Tidak ada manfaat dari contoh tadi terhadap jalan ini umyun kebenaran.
mereka tidak lihat jalan yang benar. Na'udzubillah. Fahum la yarji'un. Allah Ta'ala petunjuk mereka, tapi mereka tidak mau ikut. Berarti ini seperti orang a'ma. Memangkana fi hadhi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. Karena siapa di dunia ini buta, ya, tapi bukan buta-buta, tidak ada mata, sudah artinya di akhirat tidak. Enggak. Na'udzubillah, itu majaz. Laisa haqiqah. Nanti di akhirat. Oke, ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali. Tidak akan kembali ke mana? Dari kesesatan. Tidak akan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Mereka tahu ini salah. Sampai dalam riwayat hadis Nabi Muhammad, dalam riwayat buku hadis, berapa orang munafik bilang, kita tahu Muhammad benar, tapi enggak mau ikut. Abdullah bin Ubay bilang seperti itu berkali-kali. Jadi yang munafik kadang-kadang paling banyak. Kenapa Allah Ta'ala kasih sifat yang seperti ini, jelaskan lebih dari orang kafir? Karena mereka tahu ini salah, tapi masih apa, ikut jalan yang salah. Orang yang kafir sudah, kalau sampai dakwah ini, lihat berapa orang yang non muslim sekarang. Kalau kita jelaskan seperti yang di Eropa, di Amerika, kalau kita jelaskan tentang agama Islam yang benar, sampai mereka lihat akhlaknya bagus, adabnya bagus, mereka bisa ikut. Dia bilang, saya belum tahu agama Islam seperti itu. Kenapa? Karena mereka ambil dari TV. Dari TV mereka tidak mereka musuh Islam, kasih cara-cara atau kasih di TV yang tidak bagus, sampai mereka benci agama Islam. Na'udzubillah. Itu orang kafir, tapi orang muslim enggak, orang, ya maaf, orang munafik di antara kita tahu agama kita, faham semuanya, tapi tidak mau balik. Na'udzu billahi min dzalik. Ini apa yang kemarin, sifat orang munafik. Masih ada perumpamaan yang kedua, itu kemarin sudah kasih satu. Sekarang yang perumpamaan yang kedua itu au kasayyibin minas sama. Lihat, atau kasayyibin seperti hujan lebat ya. Apa itu seperti hujan? Syariah Nabi. Yang turun di Al-Qur'an, yang Allah Ta'ala menurunkan di dalam Al-Qur'an itu seperti hujan. Karunia Allah Ta'ala yang turun sama Nabi Muhammad dan sahabat seperti hujan. Terus tapi mereka tidak mau terima. Mereka tidak mau ikut. Au kasayyibin, ini seperti hujan. Oke. Maksud seperti orang-orang yang ditimba hujan lembut, oke. Asal kata ini maksudnya sayyib, au kasayyibin, bahasa Arab ini, au kasayyibin. Ka ashabi matar. Au kasayyibin minas sama. As-sama dalam bahasa Arab itu, as-sama itu langit. Ya kan? Langit, tapi dalam bahasa Arab lebih luas lagi. Yang dari atas kepala ke atas namanya langit. Sama. Berarti ini rumah, ini yang taruh lampu, namanya apa bahasa Inggrisnya? Saqaf, dalam bahasa Arab saqaf. Itu namanya sama. Sama ul bait. Jadi as-sama. Ini hujan, kita belajar sudah kita semuanya. Kalau saya tanya sama siapapun di sini, hujan turun dari langit atau dari namanya apa? Sahab, namanya apa sahab? Siapa yang bantu? Tulis di sini. Sahab itu. Awan. Awan. Atau dari awan. Otomatis semuanya bisa jawab, ini itu dari awan, Syekh. Bukan dari langit, langsung dari atas. Ini awan dekat kita. Berapa itu jarak sama kita dekat. Lihat kalau ada yang naik pesawat, sudah yang naik pesawat,
lihat kita terus naik ke atas nih, sudah di bawah ada hujan, di atas kita tidak ada. Berarti hujan bukan dari langit-langit. Tapi Syekh di Al-Qur'an bilang dari sama, minas sama ini. Minas sama. Ya betul, dari sama karena yang dari atas kepala kita ke atas itu namanya sama. Nah, dari langit ini, dari langit. Ini dilihat maksudnya dari awan juga, dari awan. Oke. Jadi itu alatnya, seperti alat hujan atau sebab hujan dari awan. Tapi aslinya di mana tempatnya, di mana? Di atas, yang namanya sama. Sampai kita tahu, ulama bilang warna yang kita lihat di langit itu warna biru itu, kalau tidak ada awan bersih itu bukan langit. Itu bukan langit, itu kosong yang di antara bumi dan langit. Terus langit bagaimana? Wah, itu di hadis Al-Isra wal Mi'raj dalam riwayat hadis Rasulullah kasih tahu langit pertama dari fiddah, ada dari emas, ada dari zumurjud, ada. Tebalannya berapa? Di antara langit sampai langit nanti kita pelajari di ada di ayat berapa ayat yang berikutnya? Ya. Bagaimana apa ciptakan Allah Ta'ala langit? Tujuh lapis-lapis ya kan? Terus di antara satu sama satu 500 tebal. Satu langit itu sampai 500 tahun ya kan? Ini luar biasa. Kenapa kita bilang inna Allah ala kulli syai'in qadir? أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات yang akan pada awan itu apa itu ظلمات kegelapan ya Allah yang tepat فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في من الصواعق أو كصيب من السماء fihi zulumat kegelapan yang tebal, oke, wara'd dan guruh, oke, maksud malaikat yang ini contohnya hasilnya nanti, tapi ini kata-kata contoh fihi zulumat. Biasa kita lihat kalau ada awan hitam artinya hujannya banyak, nanti turun biasa itu turun hujan yang bahasa Indonesia namanya apa deras ya. Fihi dhulumatun wa ra'dun dan guruh, terus dan kilat, yaj'aluna asabi'a fihi dhulumatun wa ra'dun. Ini maksudnya cahaya-cahaya juga suara-suara yang di dalam pelajaran agama Islam seperti itu. Tapi orang munafik tidak mau dengar sampai taruh jarinya di matanya, di apa? Telinga. Fihi dhulumatun wa ra'dun. Apa itu juruh itu? ورعد maksudnya qala ar-ra'du ma huwa ar-ra'du huwa al-malak al-muwakkal bih wa qila sawtu. Ini lihat maksud malaikat yang mengurusnya. Itu riwayat di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu suaranya waktu mau Allah Ta'ala mau turun hujan di satu tempat, malaikat itu suruh awan ke tempat tersebut. Itu ada yang bilang suaranya suruh. Bukan ada yang bilang, itu riwayat hadis. Yang kedua, ada itu lihat kita dan kilat. Kilat apa? Harus ada sesuatu, harus ada benda ketemu sama satu benda. Sama satu benda ya kan? Suara atau
mengatakan suara dari malaikat itu. Terus wabarqun dan kilat, yakni kilat suara yang dikeluarkan untuk wabarqun wakilah sautu. Wabarqun lamahan sauti ladhi yasghiru bih. Namanya apa itu? Mengherdik. Siapa yang bantu? Mencela, Syekh. Menghardik itu mencela. Menghardik itu mencela. Menghina, menghina. Nah, kalau sekarang seperti sin tapi naik. Aus. Itu suaranya. Dalam riwayat Rasulullah SAW, riwayat hadis, Rasulullah bersabda, suara itu dari, apa itu tadi namanya di sini? Menghardik, ya kan? Seperti rantai, tapi dari plastik. Gitu. Plastik. Malaikat suruh atau yazjuru as-sahab. Ayo, pergi ke tempat mana, ini kasih. Satu. Seperti kita bilang apa bahasa istilah kita, bukul. Satu, dua, tiga. Tapi yang efeknya apa cahaya itu sama sama yang namanya bark itu, kilat sama suara. Sampai ada berapa orang saleh bilang, bilang yang orang yang hatinya dekat kepada Allah Ta'ala juga orang yang takut dari Allah Ta'ala bilang ini kalau suara rahmah. Kapan keluar ini suara guruh sama apa itu sama kilat? Kalau ada hujan. Hujan ini rahmah untuk manusia. Ini suara rahmah. Bagaimana suara ada? Na'udzubillah. Kalau Allah Ta'ala marah sama sama hamba-hambanya, bagaimana suara? Ini suara yang rahmah. Bagaimana suara yang ada? Na'udzubillah. Mas'alullah salamat wal'afiyah. Auka sayyibin, ini contoh orang munafik. Seperti itu. Minas sama, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka tidak mau dengar pelajaran agama Islam semuanya. Takut kematian. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Fi adhanihim. Itu contoh mereka. Karena agama Islam sudah jelas. Nabi Muhammad ada. Sahabatnya ada. Pelajaran agama mereka dengar. Tapi enggak mau ikut. Seperti orang yang ada hujan, rahmah. Ada itu kilat. Ada tadi namanya apa? Guru. Tapi dia takut. Enggak mau ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaj'aluna asabi'ahum, ini pasti tidak, bukan maksudnya ini yaj'alun, mereka menurun jari-jari mereka, taruh. Oke, maksud orang-orang yang dititipan hujan lebat tadi, asabi'ahum, jari-jari mereka dengan hujan jadi atau ujung anmula namanya dalam bahasa Arab itu kalau ujung jari namanya unmula anamil juga di dalam riwayat Rasulullah SAW di tasbih kasih suruh kita tasbih qal sunnah tasbih bil anamil 1 2 3 4 5 6 ini bisa ini namanya unmula, tapi biasa unmula di ujung jari. Yaj'aluna asabi'ahum, karena tidak mungkin semuanya, ya kan, tidak mungkin, ini harus ujungnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq, enggak mau dengar suara tadi. Fi adhanihim, pada telinga mereka dari jarimu mereka. Minas sawa'iq. Hadar al-maut. Minas sawa'iq apa? Kedengaran. Shiddat sawtul ra'd. Li'allah yasma'wa. Hadar al-maut. Sifat orang munafik. Takut dari kematian.
Terus chef kita juga, berarti kita juga enggak. Orang mukmin aslinya tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu ada pahala, Allah Ta'ala terima amal saya. Saya masih kurang, tapi bukan takutnya seperti munafik. Takut munafik, dia tahu diri sendiri. Saya ketemu sama Allah Ta'ala, tapi saya tidak iman benar. Jadi takut mereka beda. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis, kalau tidak salah, annallaha innal mu'min yuhibbu liqa Allah fayuhibbu Allah liqa. Orang beriman itu cinta ketemu sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga suka atau cinta atau mau atau pengen ketemu sama hamba-Nya. Tapi orang munafik tidak. Min kadzalika haula idza nazala al-Qur'an wa fihi dzikrul kufr al-musyaddad bidh-dhulumat wal wa'id. Ini harus ada yang tolong saya. Demikianlah, siapa yang bantu coba baca, boleh falah atau fathiyah atau silakan ha. Saya sih. Ya boleh. Ini sebelum ini kayak kasih ringkas untuk contoh yang tadi. Kenapa kasih hujan, kasih ya, apa kilat, kasih ini maksudnya apa? Ini maksudnya. Coba ha, baca. Demikianlah orang-orang tadi, jika diturunkan kepada mereka Al-Quran, disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guruh, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat, mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya, karena takut akan terpengaruh, lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Oh, sudah, ini jelas. Ini jelas, lebih jelas dari bicara Syekh Faisal. Tapi manfaatnya atau mereka, Allah Ta'ala kasih contoh untuk mereka seperti orang tersebut. Okay. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Ilman wa kudratan fala yaftuna. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Ta'ala menyebuti orang-orang kafir. Baik dengan ilmu, maupun kekuasaan, ilman wa kudratan, hingga tidak sesuatu pun yang dapat darinya. Subhanallah. Fala yafutun. Mereka tidak bisa pergi. Tapi sudah Allah Ta'ala kayak apa? Bahasa saya sudah tulis, ini ahli neraka. Na'udzubillah. Tapi jelas, ini lihat ahli neraka. Kenapa jadi ahli neraka? Mungkin Allah Ta'ala jahat. Tulis ahli neraka. Tapi siksa mereka. Dia tulis, tapi siksa mereka. Bagaimana? Ya, ini lihat, Allah Ta'ala sudah kasih. Kirimnya Rasul. Kirim Nabi. Nabi atau Rasul. Kasih tahu ini benar, ini salah, ayo ikut yang benar. Mereka enggak mau. Itu sebab Allah Ta'ala siksa mereka atau masukin mereka neraka. Mereka tidak terima. Contoh yang kedua, yang berikutnya, yakadul barqu yaqrubul barqu yakhtafu absarahum yakhudhuha bisra'. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakad hampir saja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, kilat menyabar ya kan belengatan mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum ya'khudhuha bisra'. Okay. Kullama adha'a lahum mashaw fi ay fi dhaw'ihi wa idha adlama 'alayhim qamu. Ini Allah Ta'ala kasih contoh orang munafik. Kasih tahu bagaimana orang munafik bisa dapat manfaat dari Al-Quran. Dapat manfaat dari Al-Quran. Kalau ada manfaat, mereka bila innama akum.
innama nahnu mustahzi'un, ya kan tadi bilang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinim qalu inna ma'akum. Berarti kalau ada manfaat dari agama Islam, mereka bilang kita ikutmu. Tapi kalau enggak, kullama adha'a lahum mashaw fi, setiap kali kilat itu menyerai, ya kan, mereka berjalan badannya. Maksud ayat itu atau artinya seperti saya jelaskan tadi, manfaat dari adab, dari kalau dapat manfaat dari agama Islam untuk mereka terima, tapi tidak terima 100%. Terima untuk manfaatnya yang biar jalan di hidup aja. Itu mungkin saya kasih contoh orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau dapat ghanimah, Rasulullah kasih bagi untuk mereka. Tidak bilang, kamu orang munafik. Tidak mungkin saya kasih. Ya, itu maksud ayat ini. Ayat. Ayat filah. Wa idha adrama alihim qamu wa qafal tamtili za'idna fil Qur'an min al-hujaj qulubihim. Juga mendapat mereka, Allah Ta'ala menjelaskan di Al-Quran juga kasih aib mereka itu seperti apa namanya ini ilah wa tasdiqin bima sawa wa wuqufihim amma yakrahun walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna ma ala kulli syai'in qadir walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kiranya Allah Ta'ala menghendaki niscaya dilenyapkan ya dengaran dan melihatan mereka, ya kalau Allah Ta'ala mau hilang itu semuanya bisa. Maksud apa? Tadi dia bilang mereka tidak dengar, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa lihat. Itu lihatan hati puluh hati. Basirah, yang namanya basirah. Dengaran juga, dengar hati. Yang sama'ul haqqi, mereka semuanya tidak. Tapi di fisik mereka biasa. Allah Ta'ala berfirman, kalau hendaki, subhanahu, jika mau ambil sifat, atau melihat mereka, atau mendengaran mereka, bisa. Kalau insyaallah la dahaba bi sam'ihim wa absarihim, sampai mereka jadi tidak bisa pergi ke mana-mana, tapi Allah Ta'ala mau kasih hujjah, kasih bukti untuk mereka di hari kiamat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini kayak sudah sifat orang munafik kita sudah selesai, tapi biar kita lihat bagaimana bahaya sifat orang munafik. Allah Ta'ala kasih sampai 13 ayat, kasih tahu sifat orang munafik, kasih contoh bagaimana orang munafik, biar kita hati-hati, perhatian, cari. Terus Syekh, kita alhamdulillah mukmin, ya benar, kamu mukmin, tapi kamu tahu diri sendiri, bisa tahu hatimu sendiri, kamu iman benar 100% atau belum. Imanmu seluruh pemerintahan Allah Ta'ala semua seluruh kamu ikut atau belum, adab agama Islam atau al-adab dari Nabi Muhammad SAW kamu sudah ikut belum. Okay, Syekh, ini tidak ada yang sempurna Syekh, kita pasti masih ada kurang. Betul, ini sifat orang mukmin bilang seperti itu, masih kurang. Tapi kamu tolak di dalam hati atau tidak? Kalau tolak itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik kita dari kemarin jelas-jelas orang munafik sifatnya apa? Kasih tahu agama Islam di luar tapi di dalam hati dia tolak, tidak terima. Berarti walau satu sunnah. Saya duduk sama satu orang waktu kita di UIN. Bilang, oh Syekh, kenapa pakai ini kayu siwak? Cukup tidak usah kamu bawa kayu, kamu ini betul, bicaranya betul dalam syariah siwak bukan seharus kayu,
Bisa sekarang pakai sikat gigi? Bisa. Bisa pakai sikat gigi. Saya mau bawa kemana-mana. Setiap sebelum salat itu saya pakai. Atau waktu wudhu, ya boleh pakai. Tapi ini kita ikut karena Nabi bilang. Jadi, sampai sekarang mereka lihat ini manfaatnya. Atau lebih afdal dari sikat gigi. Maksud saya dari contoh ini, jangan kita tolak. Ada berapa sesuatu yang tolak kita tolak karena tidak faham, ya itu masalah lain gitu. Saya belum faham, tidak terima, ini biasa. Tapi kamu tahu ini tidak boleh atau ini sunnah atau ini adab syar'i atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak terima, na'udzubillah, ini sifat orang munafik. Sampai ada satu orang ulama bilang, satu orang Rasulullah bersabda, karena biasa orang Arab zaman dulu, kalau mereka bangun malam, mau minum, mereka ada pikiran di antara mereka, mau minum, seharus masuk apa berapa jari di air yang dia minum. Biar badannya tidak kaget kalau masuk air ini. Ini maksud mereka, pikiran mereka seperti itu. Sampai sekarang masih ada, kalau kamu bangun tidur, minta atau haus mau minum, mereka kasih gelas air, tapi suruh taruh jari, satu jari, dua jari di dalam air, biar kamu sadar benar-benar. Maksud mereka, jangan kamu minum masih badanmu belum siap. Oke, terus ada satu, Rasulullah kasih hadis seperti itu, idza qama ahadukum minal lail fala yaghmis yadahu. Makna hadis artinya, kalau kamu mau bangun malam, mau minum, jangan taruh jari atau tangan di dalam air yang kamu mau minum. Kenapa? Karena takut kamu, tanganmu tadi pergi kemana-mana. Terus ada satu orang tolak hadis itu di dalam cara yang kurang ajar atau qalil adab. Bilang ini tangan saya, pergi kemana-mana. Ya. Hadis maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis itu mungkin kamu bahasa Indonesia jarok ya kan, di bawahmu itu tempat kotor. Kalau kamu taruh di situ, habis itu taruh di dalam air, pasti kotor. Itu maksud hadis. Tapi fulan itu kayak mengolok-olok, wah ini pergi kemana, tangan saya pergi kemana. Ya, tapi malam berikutnya dia bangun, jarinya di duburnya sendiri, baru faham. Oh, karena kemarin dia tolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berhati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Saya sudah cukup. Ada yang mau tanya, silakan. Stop rekam, boleh.